Makasih Adrian, makasih semuanya. Eh, kuis dulu dong. Sekarang tiap dari ini. Ada satu wish yang harusnya gue ucapin saat itu. I dream it all the time, girl. Waking up warm in your arms and without a care. No money ain't a problem, girl. Just give me the time and the place and I will be there. Kok pakai baju ini sih? Iya, emang kenapa? Bukannya kita mau jalan, makan gitu. Gairi aja yuk. Hah? Gairi aja? Emang ada apa sih di galeri? Lukisan-lukisan gitu ya? Udah, lihat nanti aja. Bener masuk, Kak Dara. Keren banget tuh. Foto gua ya. Masuk, foto itu. Ini lukisannya bagus nih. Gak usah, tangan lu, gue mau foto. Udahan yuk, Yan. Kita cari makan. Serius, Sander? Ini 2 jam aja belum ada loh. 1 jam setengah aja gak nyampe. Sejak kapan lo ke galeri cuma sebentar doang? Udah, bawel. Lo lapar kan? Kau datang cuman saat sedang bosan dengannya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu saja. Namun bodohnya aku tertipu oleh kata-katamu yang lucu. Oh, namun kau miliki dirinya. Tak bisa lupakanmu walau hanya sedetik saja. Ku tak bisa hilangkanmu dari otakku selamanya. Namun kau miliki. Eh, Dar. Apaan? Lo ngerasain aura-aura gitu gak? Hah? Aura apaan? Aura-aura kebosenan. Lagian sih lo, diam mulu. Ngobrol kek sama gue. Jangan main apa mulu, napa? Iya deh, iya. Nah, gitu dong. Oh iya, kemarin lo abis ikut lomba fotografi ya? Gimana tuh hasilnya? Biasa aja kok, gue menang juara 3. Lo mah sekarang, gak cerita nih sama gue. Eh, Dar. Apaan? Kalau kata lo, mending telur ceplok apa telur dadar? Apaan sih lo? Gak jelas ya. Lo kok belok sih? Rumah gue kan di sana. Gak apa-apa kali, muter sekali lagi mah. Eh, bentar deh. Ini bukan lagu kesukaan lo ya? Pas banget nih. Jadi kita muter sekali sambil dengerin lagu kesukaan lo.
santai aja kali. Kayak baru kenal aja lu. Oh iya, gua langsung balik ya. Dapetnya di gue, kata rumah gue. Hati-hati. Cie, perhatiin gue nih ye. Apaan sih lu? Nyangkut kan. Dadah. Dah. Ada, sampelan dong. Masih pagi nih. Baru juga bentar. Enggak deh. Nggak kuat lagi gue. Mending kita jalan aja gimana? Halo, Mak. Iya, Dara lagi sama Adrian. Iya, bentar. Dara pulang sekarang. Gue anterin ya. Nggak usah. Gak apa. Dari dulu, emang cuma Adrian yang bisa ngertiin gue. Gue emang bukan orang yang terbuka dengan perasaan gue. Gue cuma butuh orang yang bisa bikin gue lupa sama masalah gue. Dan Adrian emang yang selalu ada buat gue. Ternyata, ekspektasi gue hanya terjawab untuk sementara, bukan selamanya. Udah beberapa hari ini, Adrian gak ada. Rasanya, dulu hari-hari gue seperti malam penuh bintang. Sekarang, dimanakah bintang-bintang itu? Place. Oh, turn the lights, turn the
Oh, ini helmnya. Oh iya, lupa. Ayo Rial, siap. Alasan mengapa seseorang memeluk erat suatu kenangan adalah karena kenangan tidak akan pernah berubah di saat orang yang memberikan kenangan indah itu telah berubah. Sudahlah, mungkin memang kita diciptakan untuk kehilangan banyak hal.